Oke, teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari penyakit Crohn disease, teman-teman ya. Ditandai dengan daun-daun yang bukan daun, Deng. Pelepah yang patah seperti ini atau bengkok, teman-teman. Terus di bagian-bagian sininya ini daun-daunnya pada mengering. Jadi akan kita coba obati dengan menggunakan ini, teman-teman, Marshall. Oke. Caranya kita tabur aja, teman-teman, di pucuknya seperti ini ya. Oke, seperti aja itu aja, teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman, ini adalah contoh sawit yang pernah kena Crohn disease, teman-teman. Ini buktinya. Ini adalah pelepah patah yang dulu, teman-teman, dan sekarang sudah sehat sejak diberi Marshall, teman-teman. Nah, ini juga nampak bekas patah-patah pucuknya, teman-teman. Alhamdulillah setelah diberi Marshall sehat walafiat.